Pelaksanaan pawai ta'aruf turut memeriahkan pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Danau Sipin ke-6, Senin pagi 24 Juni 2024. Pawai ta'aruf tersebut dilepas langsung oleh Camat Danau Sipin, Evri, yang titik awal start di depan Hotel Astor menuju Museum Perjuangan. Tampak iring-iringan para peserta seperti kompangan, kendaraan hias, dan berpakaian adat. Pawai ta'aruf sendiri merupakan momentum perkenalan kafilah dari perwakilan di 5 kelurahan yang akan dibuka langsung MTQ tingkat Kecamatan Danau Sipin pada malam harinya. Pawai ta'aruf ini diikuti oleh 5 kelurahan yang terdiri dari 1.500 peserta, yaitu dari Kelurahan Lego, Kelurahan Murni, Kelurahan Selamat, Kelurahan Solok Sipin, dan Kelurahan Sungai Putri. Dan akan dilanjutkan malam nantinya, malam pembukaan MTQ yang ke-6.
Alhamdulillah pada pagi dan jam siang ini Kecamatan Nusipin sudah melaksanakan kegiatan pawai taruk dalam rangka MTQ Kecamatan Nusipin yang ke-6 tahun 2024. Untuk pawai taruk sendiri sepertinya terdiri dari 5 kelurahan yang ada di Nusipin, Kecamatan Nusipin, dan jumlah peserta tadi diperkirakan sekitar 1.200 peserta. Dan nanti malam insyaallah akan dilaksanakan pembukaan Pawai Taruk 2026 ini, dan nanti setelah ini, setelah pawai taruk ini juga akan dilaksanakan pembukaan bazar yang insyaallah juga akan dibuka oleh Sekda selaku ketua tim jaringan Kota Jambi. Selain pawai taruk, juga menggelar kegiatan bazar yang merupakan para UMKM dari Kecamatan Danau Sipin yang menjual beberapa jenis dagangan seperti produk makanan, barang-barang kerajinan, dan sebagainya.
Dilanjutkan dengan malam harinya dengan diawali dengan kumpangan untuk menyambut Evri selaku Camat Danau Sipin dan disambut dengan tarian untuk menandakan mulainya acara pembukaan MPK ke-6 tingkat Kecamatan Cilutung di pelataran Museum Perjuangan Jambi. Pembukaan MTQ tersebut turut juga dihadiri Kapolsek Klanepura dan Ramil dan para camat serta tokoh agama. Supian Ramli selaku pengurus LPTQ Danau Sipin dalam sambutannya mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Jambi terkhusus Kecamatan Danau Sipin yang sudah berdaya upaya yang luar biasa untuk mensupport hingga terlaksana MTQ yang ke-6 tingkat Kecamatan Danau Sipin tahun 2024. Dirinya sangat berharap bahwa siapapun nanti pemimpin atau camatnya agar setiap tahunnya akan diadakan MTQ. Lebih lanjut, Supian Ramli menyebutkan kegiatan MTQ di Danau Sipin ini untuk mencoba terus menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan melalui MTQ ini berharap agar menjadi penyemangat anak-anak muda untuk menyiarkan Islam.
selaku Camat Danau Sipin menyebutkan kepada para peserta kegiatan MTQ, di mana kegiatan MTQ ini disamping sebagai tempat untuk menunjukkan kemampuan dari para kafilah-kafilah dari kelurahan, ini juga ajang bagi kalian untuk saling belajar, saling melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi dari bidang atau kegiatan-kegiatan perlombaan dari MTQ tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua PTQ tadi, bahwa jadikan kegiatan ini menjadi kegiatan persatuan dan kesatuan bagi kita semua. Jadikan kegiatan ini menjadi kegiatan yang membumikan Al-Quran di Kota Jambi dan khususnya di Kecamatan Danau Sipin. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Lurah dan Ibu Lurah yang telah berpartisipasi mengirimkan pesertanya, sehingga kegiatan ini dari pagi kami lihat insya Allah akan berjalan dengan lebih baik, dan semangat untuk kegiatan ini juga akan lebih baik. Berharap bahwa dengan kegiatan MTQ ini nantinya kiranya timbul bibit-bibit kegiatan, bibit-bibit dari kafilah Kecamatan Danau Sipin yang lebih baik, sehingga pada saat kegiatan MTQ tingkat Kota Jambi nanti kita dapat berprestasi. Kalau tahun-tahunnya sudah atau tahun yang kemarin kita hanya dapat tingkat prestasi, maka kita benar untuk tahun ini setidak-tidaknya kita dapat 3 besar, sehingga ada dampak prestasi dari tahun ke tahun dari Kecamatan MTQ yang kita lakukan. Kegiatan MTQ ke-6 Kecamatan Danau Sipin tahun 2024 secara resmi saya buka. Ubi direbus sampai matang, dimakan bersama di hari malam. Semua hafilah selamat datang, lomba MTQ siarkan agama Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kegiatan MTQ Kecamatan Danau Sipin yang ke-6 tahun 2024 sudah dibuka tadi dan saya buka sendiri sebagai camat Kecamatan Danau Sipin. Nah, ini adalah rangkaian dari tadi pagi. Kegiatan di mana pada saat tadi pagi kita sudah melaksanakan pawai taruk. Setelah pawai taruk tadi dengan jumlah peserta sekitar 1.200-an dari putusan dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Danau Sipin. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan bazar oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, itu Bu Sekda. Kemudian malam ini dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi kegiatan MTQ ke-6 Kecamatan Danau Sipin tahun 2024. Artinya mulai dari malam ini kegiatan-kegiatan rangkaian terus berjalan selama 3 hari ke depan. Dan insya Allah tanggal 26 Juni 2024 malam akan kita tutup dan akan di sana nanti akan kita tentukan atau kita umumkan hasil dari kegiatan MTQ tahun 2024 ini yang ke-6. Harapannya Pak, para pelomba? Ya, harapan kami selaku pemerintah Kecamatan Danau Sipin penyelenggara kegiatan ini, kami berharap kepada seluruh peserta yang pertama mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan penuh semangat dan motivasi untuk menempa diri, kemudian juga dengan semangat untuk saling berbagi dengan yang lain, berkolaborasi dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, tapi ada berkolaborasi dalam rangka mensiarkan agama Islam, mensiarkan Al-Qur'an, membunyikan Al-Qur'an di Kecamatan Danau Sipin. Nah, siapapun nanti yang berhasil untuk melaksanakan kegiatan ini dalam kegiatan ini sebagai juara umum, maka itu adalah juara umum seperti kita sampaikan tadi, itu adalah juara umum untuk kita semua, bukan untuk individu-individu, bukan untuk juara umum kelurahan, tapi ada juara umum untuk Kecamatan Danau Sipin. Demikian.